ini membahas terkait hoax di masyarakat nih, Bang. Mungkin selain di masyarakat, ini terkait hoax-hoax di lingkungan pemerintahan juga, Bang. Bang, melihat masifnya informasi hoax yang beredar di tengah masyarakat nih, gimana tanggapan dari Bang Indra sendiri? Kemudian jagalah jempol, jangan sampai share-share sembarangan. Kemudian juga cari informasi kepada media-media yang memang sudah terpercaya. Terkait hoax sendiri nih, Bang Indra. Bang Indra pernah punya pengalaman nggak terkait hoax? Dapat hoax yang bombastis misalnya? Salah satu contohnya pernah punya pengalaman itu? Ya pernah sih, banyak lah ya. Dan nama-nama hoax. Tapi karena saya juga di media, jadi tahu juga begitu. Wah, ini nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur dengan tema podcast Tea Time. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Sobat Bersama Iri. Beliau ini merupakan salah satu komisioner Komisi Informasi di Provinsi Kalimantan Timur. Langsung saja kita berkenalan dengan Bang Indra Jakaria. Oke, Bang, apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Bang, kita ini membahas terkait hoax di masyarakat nih, Bang. Mungkin selain di masyarakat, ini terkait hoax-hoax di lingkungan pemerintahan juga, Bang. Bang, melihat masifnya informasi hoax yang beredar di tengah masyarakat nih, gimana tanggapan dari Bang Indra sendiri melihat itu? Iya, makasih Adit ya. Jadi hoax itu sebenarnya memang diproduksi, dibuat, dibikin itu oleh banyak pihak, terutama pihak-pihak yang memang berkepentingan. Itu satu. Yang kedua, hoax itu memang disebarkan kadang-kadang juga tidak sengaja. Pertanyaannya kan, bahkan akun-akun yang terpercaya kadang-kadang juga kebobolan. Tetap seperti ya, produksi hoax banget. Ya. Kebobolan, kadang-kadang ikut menyebarkan. Kemudian tadi pertanyaannya, bagaimana sih menghindari atau menghindari hoax ya, menghindari penyebaran hoax. Pertama ya dari diri kita sendiri, dari masyarakat, dari netizen, dari untuk selalu membaca dulu, membaca dulu baik-baik, mencerna informasinya benar atau tidak. Kemudian jagalah jempol, jangan sampai share-share sembarangan. Kemudian juga cari informasi kepada media-media yang memang sudah terpercaya. Baca betul-betul, kemudian sebatas kita bisa menghimbau saja. Karena kita nggak bisa kan tiba-tiba mau melarang masyarakat untuk tidak buka HP, tidak buka media sosial. Nah, yang memang menjadi filter utama dari hoax ini memang pemerintah. Bisa take down akun-akun yang suka menyebarkan hoax, kemudian juga men-take down konten-konten yang tidak sesuai, yang tidak sesuai gitu ya. Nah, itu memang tugasnya Diskominfo. Kalau di TV atau media-media lu ya KPI ya kan, atau di radio dan sebagainya itu di KPI yang punya undang. Jadi memang lembaga-lembaga ini dibentuk ya untuk itu, untuk menetralisir. Nah, kalau Kominfo kan memang sudah ada apa ya, sudah ada semacam alat atau pendeteksi ya, itu yang dia saya tahu bisa mendeteksi, oh ini berita yang tidak benar, dan cepat klarifikasinya. Hoax itu kan bukan hanya dilawan dengan men-take down, tapi juga memberikan menjawab hoax itu. Ini counternya, Bang ya. Counter daripada hoax itu. Itu juga yang teman-teman media lakukan, media online, kemudian media mainstream cetak, televisi. Nah, itu misalnya media-media mainstream di sini itu pasti ada rubrikasi, rubrikasi anti hoaxnya kan. Nah, itu yang salah satu upaya dari teman-teman media untuk
melawan hoax itu. Jadi ada rubrikasi anti hoax, rubrikasi counter terhadap hoax itu. Terkait hoax sendiri nih Bang Indra, Bang Indra pernah punya pengalaman nggak terkait hoax, dapat hoax yang bombastis misalnya, salah satu contohnya pernah punya pengalaman itu Bang? Iya pernah sih, banyak lah ya nama-nama hoax itu. Tapi karena saya juga di media jadi tahu juga begitu, wah itu nggak benar ini. Dan malah saya bikin counter terhadap hoax itu. Dan itu ya misalnya di media saya ya, bikin ini ternyata ini berita hoax, ini berita tidak benar, ini berita keliru, ini berita yang salah persepsi. Kan banyak di jenisnya ya kan. Ada yang berita benar-benar bohong, ada yang berita yang dipelintir, ada benar-benar cuma berita yang disinformasi seperti itu. Jadi tugas kita sebagai media-media yang besar di Kalimantan Timur yaitu meluruskan, meluruskan berita-berita yang hoax tadi yang tidak benar. Jadi tugas itu tugas media. Tugas masyarakat apa? Ya itu tadi, jaga tangan, jaga apa. Terkait hoax ini apa untuk minimalisirnya gimana nih Bang? Harapan ke depan. Saya kira teman-teman Diskominfo Kaltim, Diskominfo Kabupaten Kota itu lebih aktif lagi, lebih aktif lagi memantau berita-berita hoax dan cepat tanggap. Harus ada langsung berita hoax langsung hari itu juga atau beberapa menit langsung di counter karena ada beberapa kejadian itu sempat berapa hari lambat merespon. Iya, sudah tergoreng-goreng di media goreng-goreng itu. Nah itu memang perlu teman-teman Kominfo lebih aware gitu. Sekarang ini bagus sudah, bagus, cuma memang kita ini berlomba dengan si produk-produk yang luas itu gitu. Jadi jangan sampai 2-3 hari baru di counter. Ya sudah sampai ke tengah masyarakat dulu kan Bang? Itu saya kira yang khusus untuk teman-teman yang... Kalau media kan harus sehari juga gitu ya. Harus counter-counter juga kita. Tapi kalau Diskominfo ya memang ranah tupoksinya itu ya secepat itu juga harus ya respon. Bang Indra sendiri ngelihat di Kaltim nih kayaknya kita kurang Bang ya perihal hoax ya. Ada ya, tapi enggak semasif di luar sana Bang ya di Jawa. Alhamdulillah memang enggak seperti di tempat-tempat lain ya. Kita adem-adem aja gitu. Memang ada beberapa kejadian itu yang beberapa tahun lalu tapi kan itu cuma apa namanya bukan hoax tapi tidak setuju dengan apa namanya postingannya atau beberapa pihak yang kemarin di Samarinda itu. Sebenarnya ada positifnya juga, mereka aktif di media sosial, asal bukan hoax itu sih. Asal bukan hoax. Misalnya menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik kepada pemerintah, menyampaikan kritik pembangunan. Itu kan kayak kemarin di Samarinda, tempat kita sini, itu kan langsung direspon sama Pak Wali. Itu kan saya kira positif, asal jangan hoax. Tapi kalau hoax nggak ada, belum ada kayaknya. Mungkin terakhir yang ini, anu Bang, yang penculikan anak gitu, yang kepala sekolah menyebar voice note di WhatsApp, itu gimana Bang? Itu juga ya. Sebenarnya positif Bang, karena kan pemberitahuan, tapi karena kesalahan dari SDM-nya, mungkin dari orang wali-wali murid ini kan menyebarkan ke lain-lain, jadi bikin panik nih Bang. Ya itu memang menimbulkan kewaspadaan, itu posisi positifnya ya, kewaspadaan orang tua. Tapi akhirnya kan Pak Polisi langsung mengklarifikasi bahwa itu kejadiannya bukan di sini, ya asal jangan itu tadi tindakannya harus cepat memang dari begitu berita itu muncul Bang ya kan itu untuk menghadapi pemilu tahun depan. Closing statementnya singkat, padat, dan jelas. Bang, sebelum kita tutup perjumpaan, kita boleh nikmati teh-nya dulu. Biar sesuai judulnya, Bang. Tea time. Mantap, Bang.
Mungkin sekian saja episode hari ini bersama Bang Indra Zakaria. Saya Aditya Setiawan dan Bang Indra Zakaria pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.